Adek kayaknya saltum ya, Dek. Di rumah pakai topi, pakai apa namanya, sepatu. Bagi yang mau update Ras setiap hari, jangan lupa subscribe. Hai Ras Lovers, seperti kita tahu, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina selalu mengajak kehidupan sederhana ke Rafathar. Makanya nggak heran kenapa AA dan Balala sering banget nongkrong di garasi bareng pekerja rumah atau di kantor Ras Entertainment. Dan hari ini Rayanza pun anteng banget diajakin ngumpul bareng ART Ras di dapur nih. Walaupun cuma di rumah, Susri ini kegemesan dan Dani Rayanza lengkap dengan topinya segala, guys. Rayanza, kenapa adek kayaknya saltum ya, Dek? Di rumah pakai topi, pakai apa namanya, sepatu. Dek, tolong, kenapa? Kenapa adek saltum? Sus, ini gimana, Sus? Bukan gimana. Ini siang bolong pakai topi dalam rumah tuh gimana konsepnya? Coba-coba aja. Terus ternyata ganteng dan cocok, ya. Sus, bener-bener, Sus. Bener-bener. Jangankan Susri ini, Nagita aja kuat-kuat hati nahan gemes ke anaknya sendiri. Kayak kemarin nih di sela grand launching bisnis baru Ras Kidswear, Nagita gak berhenti wewel Rayanza terus nih saking gemesnya. Dan yang lucunya Rayanza cuma bisa pasrah, guys. Lo tau gue sepitik loh datang ke sini lah pokoknya. Mana sih Rafathar? Kemana? Gendong gigi versi mini ya sih? Kayaknya ini sekarang si Cipung Abubu selain hobi ngoceh juga lagi ancang-ancang mau merangkak loh. Gak mau digemesin. Kenapa gemes gitu? Tidur. Sudah malam. Enggang, pung. Sementara Raffi tadi sebelum syuting Ketawa Itu Berkah sempat dikerjain Ibu Jessica pakai filter lucu banget. Halo, kasih tahu dong tayangnya jam berapa? Ini deh. Itu berkah kan? Setengah tujuh dong. Oh, setengah tujuh. Emang bakal ngapain sih hari ini kalau boleh tahu? Ngedate. Playboy banget deh. Banyak banget deh ceweknya, takut ya, Bel. Oh iya, ganteng banget deh pasti ya kan.